إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد بابان ibu jamaah salat subuh masjid Al Ihsan yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan tadabbur hadis ke-23 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis yang berbunyi An Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tahuru syartul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyanun wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alayka kullun nasi yaqulu fabayyi'u nafsahu wa muqtiha aw mubiqha rawahu muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Qur'an adalah hujjah yang akan membelamu atau hujjah yang akan menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang sedekah. Nabi mengatakan as-sadaqatu burhan, sedekah adalah bukti nyata. Kita pada subuh ini akan membicarakan atau mentadabburi kalimat berikutnya, yaitu as-sabru diyaun. As-sabru diyaun, sabar adalah sinar. Sabar adalah sinar. Bapak Ibu, syukur dulu sebelum kita membicarakan tentang sedekah. Kalimat Nabi sebelum sedekah itu adalah as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Nah, sekarang as-sabru diyaun, sabar adalah sinar. Bahasa aslinya as-salatu nurun, salat adalah nur. Nur, nur biasa kita terjemahkan dengan cahaya. Di sini Nabi mengatakan as-sabru diyaun, sabar adalah diya. Nah, diya ini Bapak Ibu terjemahannya kadang-kadang sinar, kadang-kadang cahaya. Jadi nur dan dia itu sama-sama bercahaya atau bersinar. Cuma nanti apa perbedaan antara dia dan nur atau sinar dan cahaya itu dari umpamanya dari pandangan bahasa Indonesia? Adakah perbedaan? Apa perbedaan antara nur dan dia? Bisa kita lihat dalam surat Yunus ayat 5.
Surat Yunus ayat 5 menyebutkan dua kata. Kata dia, kemudian juga nur. Allah berfirman, "Wallazi ja'ala asy-syamsa diyaan wal qamara nuran." Wallazi ja'ala asy-syamsa diyaan wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Dia diterjemahkan dengan sinar. Dan bulan bercahaya. Jadi nur diterjemahkan dengan bercahaya. Dia bercahaya. Dia itu sinar, sedangkan nur cahaya. Sebenarnya cahaya dan sinar itu enggak bedanya. Adakah perbedaan antara sinar dan cahaya? Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, bahasa asli Al-Quran, Allah mengatakan huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Jadi matahari itu disebut dengan dia. Allah tidak menyebutkan matahari itu sinar. Kalau kita sering mengatakan sinar matahari, ya, atau cahaya matahari, seakan-akan sinar dan cahaya itu enggak ada bedanya. Tapi kalau bahasa Quran, dialah yang menjadikan matahari sebagai dia, kemudian bulan sebagai nur. Nah, Bapak Ibu, para ulama mengatakan dia dan nur itu ada perbedaan. Perbedaannya bisa kita lihat dalam ayat ini. Matahari bercahaya, matahari bersinar, bulan bercahaya. Matahari itu dia. Dia itu maksudnya begini. Matahari itu, dia itu adalah sinar atau cahaya. Sinar atau cahaya yang timbul dari benda itu sendiri. Matahari itu bersinar atau bercahaya. Bersinar atau bercahaya. Dan dari mana cahaya matahari? Dari matahari itu sendiri. Karena matahari itu bercahaya atau bersinar, ya. Sinar matahari atau cahaya matahari datang dari matahari sendiri. Berbeda dengan bulan, ini pelajaran SD. Cahaya bulan atau sinar bulan itu tidak datang dari bulan itu, tapi pantulan dari matahari. Nah, berarti bulan itu tidak bercahaya, tidak bersinar. Nah, ini pelajaran IPA. Nah, jadi artinya kalau dia itu adalah cahaya atau sinar yang datang atau timbul dari benda itu sendiri, sedangkan cahaya itu sinar atau cahaya yang terjadi karena pantulan dari benda lain, kemudian dia menjadi bercahaya atau bersinar. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Quran. Ada perbedaan. Tetapi nanti kalau kita lihat kamus, umpamanya kadang dia dan nur itu disamakan artinya. Artinya apa? Cahaya atau sinar. Saya coba melihat dalam bahasa Indonesia, beda tidak sinar dengan cahaya? Kita buka kamus. Ini sinar. Sinar itu pancaran terang, cahaya. Berarti sinar sama dengan cahaya, ya. Kemudian nanti kita lihat kata cahaya. Nah, cahaya disebut sinar. Berarti cahaya dan sinar sama-sama artinya. Sinonim. Sinar sama dengan cahaya. Cahaya sama dengan sinar. Itu bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab. Ya. Bapak dan Ibu, kata dalam Al-Quran, ini menarik yang disampaikan oleh para ahli bahasa Arab. Mereka mengatakan begini, kata-kata atau kata-kata itu bahasa Arabnya kalimat. Ya. Kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran tidak ada yang sama, tidak ada yang sama, tidak ada yang sinonim. Ya. Walaupun nanti
dijelaskan atau diartikan sebagai sesuatu yang sama, tetapi itu hanya perbedaan untuk menjelaskan makna, tapi tidak menyatakan yang sesungguhnya. Contoh di sini, dia dan Nur berbeda. Dia bukan Nur, Nur bukan dia. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu tidak ada yang sama. Masing-masing kata itu berbeda maknanya. Walaupun nanti secara leksikal, atau kita lihat dalam kamus, artinya sama. Saya kasih contoh umpamanya kata dalam, kalau kita membaca di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini sedikit pun tidak ada raib. Raib, raib itu diterjemahkan dengan keraguan. Kitab Al-Qur'an ini sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kata raib apa itu? Raib, ra, ya, ba, tiga huruf. Itu dalam, kalau kita lihat kamus, itu sama dengan syak. Syak pun. Ya. Syak ini juga sudah jadi bahasa Indonesia. Syak, sakwa sangka. Apa-apa. Tapi para ulama kita mengatakan raib dengan syak itu berbeda artinya. Walaupun kalau kita lihat dalam kamus, itu kata yang bersinonim atau kata yang memiliki pengertian yang sama tapi berbeda. Sekali lagi, para ahli bahasa mengatakan kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak ada yang sama maknanya. Kenapa? Masing-masing kata itu memiliki arti sendiri, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat-kalimat yang memang memiliki makna. Kalau Allah mengatakan begini, pasti ada maknanya. Kalau Allah memilih kata ini, pasti ada maknanya. Disinilah Bapak Ibu terletak kemukjizatan Al-Qur'an. Kemukjizatan Al-Qur'an. Maka kemudian guru kita mengatakan kemukjizatan Al-Qur'an itu hanya bisa dilihat, difahami dari bahasa aslinya. Terjemahan kata mereka sama sekali tidak bisa mencerminkan kemukjizatan Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an dalam berbagai bahasa, boleh dalam bahasa Indonesia, umpamanya, atau bahasa Inggris, atau bahasa lainnya, itu sekedar untuk memahami saja. Tapi kalau kita mau melihat, menyelami mukjizat Al-Qur'an dari bahasa lain selain bahasa Arab, itu tidak bisa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita. Sabar adalah sinar atau sabar adalah cahaya. Bicara bahasa Indonesia, sinar sama dengan cahaya, cahaya sama dengan sinar. Baik, kita lihat dulu penjelasan para ulama tentang makna sabar. Sabar itu apa maknanya? Bapak Ibu, sabar sudah jadi bahasa Indonesia. Semua kita ngerti sabar. Yang sabar ya, sabar dong. Kamu ini gak sabaran. Itu jadi bahasa sehari-hari. Tapi sabar dalam bahasa kita dengan bahasa Arab itu sama atau tidak? Secara bahasa sabar itu ya sabar ya, kita paham. Atau kalau kita mau tarik lebih jauh, sabar itu aslinya artinya menahan. Sabar itu menahan. Ya. Sabar artinya menahan. Oleh karena itu puasa, puasa. Kita sebentar lagi masuk puasa. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan? Bulan Februari. Bulan depan bulan Rajab. Ya. Depannya lagi Syaban, depannya lagi Ramadan. Puasa itu apa? Puasa itu juga artinya menahan. Puasa itu bahasa, kalau bahasa aslinya, Shaum Asyam Al-Imsak. Imsak. 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 Imsak itu sendiri artinya menahan. Karena nanti antara puasa dan sabar itu sangat berkorelasi. Hubungannya sangat kuat.
Ya, yang paling mudah orang yang berpuasa harus sabar, paling gampang. Seperti menahan untuk tidak makan, tidak minum dan lain-lain yang dapat membatalkan puasa. Jadi sabar secara bahasa artinya menahan. Nah kemudian kalau kita membicarakan sabar adalah sinar atau sabar adalah cahaya, atau kita harus bersabar dalam bahasa agama, maka itu bukan makna bahasa tetapi makna istilah. Bukan lagi makna bahasa karena makna istilah. Kalau kita sudah masuk kepada makna istilah, tentu nanti temanya akan panjang. Kenapa? Nah, contoh begini Pak, nanti kita akan bicara tentang amal. Amal itu ada dua macam. Ada amal lahir dan ada amal batin. Amal lahir, amal yang tampak, yang kelihatan. Baru saja kita sholat subuh, gerakan sholat subuh terlihat. Ya. Mulai takbir sampai salam itu gerakan-gerakan yang terlihat oleh mata. Itu amal lahir. Sebelum sholat subuh tadi kita wudu. Perbuatan wudu juga tampak, maka wudu adalah amal lahir. Kita termasuk sekarang kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu juga termasuk amal lahir. Amal yang kelihatan, yang tampak, baca Quran, silaturahim dan lain sebagainya adalah amal lahir. Kemudian ada lagi amal batin. Amal batin itu tidak kelihatan, batin di dalam hati. Apa itu amal batin? Amal yang tidak terlihat. Dia amal juga tapi tidak terlihat. Letaknya di hati. Contohnya apa? Niat. Niat itu amal. Tapi amal itu tidak kelihatan. Amal batin. Nanti kita kalau bicara niat, kita juga bicara tentang keikhlasan. Keikhlasan juga amal. Ya, amal batin. Nah termasuk juga Bapak Ibu sabar. Sabar itu termasuk amal. Amal apa? Amal batin. Amal batin. Nah, para ulama kita mengatakan amal batin, Bapak Ibu, amal batin itu lebih utama atau jauh lebih utama daripada amal lahir. Amal batin lebih utama daripada amal batin. Karena itu para ulama kita mengatakan mestinya kita ini harus lebih fokus kepada amal batin daripada amal lahir. Kenapa? Karena amal batin itu lebih utama. Apa sebab? Banyak alasan, diantaranya Bapak Ibu, amal lahir kita sebanyak apapun bisa tidak bermakna sama sekali kalau amal batinnya rusak. Contoh yang paling gampang, kita bicara tentang ikhlasan. Ada orang beramal-amal lahir, sholatnya, puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya, silaturahimnya, talabul ilminya, semuanya amal lahir, tapi amal batinnya rusak. Apa contohnya? Niat. Menjadi tidak berarti. Tidak berarti lagi sholatnya, puasanya, sedekahnya, ya, dan amal-amal lahir lainnya tidak bermakna gara-gara amal batinnya rusak. Ini maknanya bahwa amal batin ini sangat penting. Bapak Ibu, biasanya amal lahir itu dibahas, dipelajari, dikaji dalam bidang fikih, pelajaran fikih. Ya. Fikih, nah, kita setiap Selasa belajar fikih. Dari mana mulainya? Toharoh. Toharoh itu amal lahir. Kebersihan. Salah satu syarat sahnya sholat, tohir, suci. Dari apa? Satu, suci pakaian, suci badan, suci tempat, semuanya lahir. Semuanya lahir. Ya. Kemudian nanti ada syarat-syarat sahnya sholat. Sholat itu bisa sah kalau kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat juga amal lahir. Dan lain sebagainya. Menutup aurat, sama ya. Di dalam fikih umumnya tidak dibicarakan amal batin.
al-batin. Oleh karena itu nanti para ulama kita membuat satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan batin. Jadi bukan di fikih, tetapi ada ilmu tersendiri. Ada yang menyebutnya tasawuf. Tasawuf, ya ini kalimat yang kadang kontroversial ya, pro kontra. Kemudian ada lagi yang mengatakan suluk itu sejatinya berjalan menuju Allah. Ya. Ada lagi yang mengatakan akhlak dan lain sebagainya. Syekh Abdul A'la Maududi menyebutnya tasawuf. Kata beliau kita tidak cukup belajar fikih, tapi kita juga belajar tasawuf. Buya Hamka Bapak Ibu menulis buku tasawuf modern, ya, tasawuf. Nah itu bidangnya amal batin. Jadi kalau kita umpamanya bicara sholat itu tidak cukup hanya kebersihan tempat, kebersihan pakaian, kebersihan badan, tapi ada hal yang lebih penting daripada itu semua, kebersihan hati, ya, kebersihan hati. Nah ini Bapak Ibu, jadi kembali kepada masalah sabar adalah salah satu amal batin. Karena itu penting untuk belajar sabar atau mempelajari bab sabar. Kembali kepada makna tadi, sabar itu secara bahasa artinya menahan apa? Menahan diri. Nah kemudian secara istilah banyak penjelasan para ulama kita memberikan penjelasan. Kita ambil umpamanya satu, sabar itu adalah menahan diri dari perbuatan yang diharamkan. Menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Perlu menahan nafsu itu, ditahan. Kemudian menahan diri untuk selalu melaksanakan perintah. Menahan diri dari berbagai macam godaan agar tetap dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari berkeluh kesah, mengeluh ketika menghadapi musibah atau dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah dari definisi ini Bapak Ibu, kemudian para ulama kita membagi sabar menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan kewajiban, atau sabar ketika dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketika meninggalkan kemaksiatan, kita harus sabar. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa meninggalkan maksiat. Kenapa? Maksiat itu enak. Kok enak? Buktinya banyak yang melakukannya. Kalau nggak enak, nggak ada yang mengerjakan. Maksiat itu enak. Ketika mengerjakan perbuatan maksiat, kita tidak perlu mengadakan perlawanan. Ikuti begitu saja. Sangat berbeda dengan menjalankan ketaatan. Perlu mengadakan perlawanan atau meninggalkan maksiat, perlu melawan. Kalau mengikuti nafsu, nggak perlu dilawan-lawan, tinggal mengikuti jalan. Karena itu umpamanya Syekh Ali Tantawi mengibaratkan nafsu itu seperti air. Bapak Ibu, air itu kalau dibiarkan, ditumpah, dibiarkan, dia mengalir dengan sendirinya. Kemana? Ke tempat yang rendah. Ya. Tapi air itu kalau mau dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi, harus menggunakan tenaga. Dengan apa? Diangkat, dipompa, dengan ember, dan lain sebagainya. Tapi kalau ditumpah begitu saja, mau dialirkan ke mana? Ke tempat yang rendah, nggak perlu capek-capek. Ditumpah, dia langsung mengalir dengan sendirinya. Itulah air. Nabi mengatakan khuffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Surga khuffatil jannatu
bil makari. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang makari, sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Ya. Sementara wakufatin nar bisyahwat. Sedangkan neraka itu diliputi oleh sesuatu yang dicenderungi oleh banyak orang. Jadi mengerjakan, meninggalkan perbuatan maksiat perlu kesabaran. Begitu juga kalau kita mau mengerjakan ketaatan perlu kesabaran. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dalam menghadapi musibah juga perlu kesabaran, menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, ya, mengeluh, ya, terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita bicara tentang keutamaan sabar. Apa keutamaan sabar? Keutamaan sabar Bapak Ibu bisa kita lihat dalam banyak ayat. Salah satunya dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Ar-Ra'd ayat 22 Allah mengatakan, "Walladzina sabaru," dan orang-orang yang sabar. Siapa tadi yang sabar? Orang yang menahan diri. Menahan diri untuk menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, menahan diri untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang dapat menghalangi kita untuk berbuat ketaatan. Termasuk juga menahan diri untuk tidak berkeluh kesah saat kita menerima takdir. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar. Ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Nah, Bapak Ibu semua, batasan ini penting, Pak. Batasan ini penting. Sabar karena ingin mencari keridhaan Tuhannya. Jadi sabar itu menahan diri tadi tidak sekadar menahan diri. Menahan diri itu motifnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar menahan diri, bukan sekadar sabar. Kalau sekadar sabar, maling juga sabar. Sabar Pak maling. Ya. Menahan ngantuk. Dia kan kalau mau beraksi nunggu orang tidur dulu. Ini ilmu maling nih. Kalau mau beraksi nunggu orang pada sepi tidur, nahan ngantuk. Kemudian dia keluar rumah, di luar sana dingin. Tapi sabar dia. Maling itu ternyata sabar juga. Pekerjaannya tidak gampang. Jangan dikira profesi maling itu enak atau mudah. Ya kan sabar tuh. Maling sabar. Koruptor sabar kan. Cari kesempatan, nunggu-nunggu di kapan ya bisa beraksi, korupsi. Jadi sabar itu tidak sekedar menahan diri. Kalau sekedar menahan diri, banyak orang yang sabar. Ya. Jadi sabar yang bernilai itulah sabar yang ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar menahan diri untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Satu, bentuknya menahan diri untuk tidak berbuat maksiat karena Allah. Nah, menahan diri untuk tidak berbuat maksiat karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Jadi umpamanya kalau kita tidak berzina, kita meninggalkan perbuatan zina bukan karena kita takut penyakit, tapi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak, saya punya temannya perokok berat. Perokok berat. Suatu saat kami lagi ngobrol santai, saya perlihatkan, kan ditulisan di bungkus rokok itu kan ngeri tuh. Rokok itu mematikan, atau rokok itu membunuhmu, rokok itu bisa menyebabkan penyakit kanker, impotensi, macam-macam kan. Saya bilang, saya perlihatkan ini. Saya bilang, kamu gak takut ya ini. Ya, membunuhmu, menyebabkan penyakit kanker, impotensi, macam-macam ya. Kamu gak takut? Dia bilang,
saya tidak takut, saya hanya takut kepada Allah. Tidak kau lagi pandir, Pak. Tidak kau lagi pandir. Saya tidak takut itu semua, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat lagi, Pak. Luar biasa. Jadi sabar itu harus ibtigha wajhi rabbihim. Sabar itu bukan sekedar menanti, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus salata. Mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Sirra wa alaniatan. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan dia menolak kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum ubadan. Mereka itu mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga. Tempat kesudahan yang baik. Ulaika lahum ubadan. Mereka itu mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Apa tempat kesudahan yang baik? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, ayat 23, Jannatu Adnin, yaitu surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, uniknya yang masuk bukan cuma dia sendiri, Pak. Yang masuk wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk ke dalam surga itu bersama orang-orang yang saleh. Siapa yang saleh, Pak? Satu, abaihim, bapak-bapaknya, wa azwajihim, anak istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, anak cucu mereka. Inilah ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya supaya bisa masuk surga sama-sama, Pak. Yang masuk surga bukan cuma kita. Kita mau juga yang masuk surga satu istri kita. Ada yang tanya, Pak. Kalau masuk surga sama istri, gimana bidadari di sana? Katanya disediakan bidadari. Masuk istri, masuk surga sama istri, terus gimana nanti bidadari?